What's up pecinta web? Saya dari Doyan Pep. Kali ini saya mau challenge. Kenapa hanya saya sendiri? Ya, yang berani hanya saya. Yang goblok hanya kamu, Sur. Challenge-nya ini makan cabai. Cabainya itu adalah Carolina Reaper. Carolina Reaper ini adalah cabai terpedas waktu pertama kali dinobatkan sama Guinness World of Record itu di tahun 2013. Itu mengalahkan juara bertahan 3 tahun, itu namanya T-Batch Scorpion Pepper kalau nggak salah. Itu 3 tahun dari 2011 sampai 2013. Nah yang ini mengalahkan si juara bertahan itu sampai sekarang kalau nggak salah 2017. Saya nggak tahu 2018 cabai apa yang terpedas. Ini yang masih terpedas, Carolina Reaper, Reaper Dried Pods. Saya tidak tahu artinya ini apa, Dried Pops ya. Udah dikeringin. Oh, jadi cabainya ini udah dikeringin. Juga, kok saya gemeter ya? Ini Insanely Hot World Hottest Pepper 2013. Warning, be careful when consuming and cause sejuring. Jadi baca nak, aku nggak tahu ini sejuring apa sejuring. Hati-hati kalau mengkonsumsi ini bisa menyebabkan kejang-kejang, serangan jantung dan serangan jantung. Hindari dari kontak kena mata. Wow. Carolina Reaper. Saya sudah deg-degan duluan. Jadi caranya kayak gini. Saya akan makan satu butir. Satu butir, dan saya akan menahan kepedasan ini selama 5 menit. Ada pakai timer ya? Jangan beri makan, gak seru. Kamu belum makan, kok udah panik gitu sih? Nggak tahu. Saya telah menonton orang-orang yang challenge ini. Dan pedasnya tuh sampai 10 menit gak hilang-hilang. Saya makannya gak berani sampai 5 menit. Sampai 10 menit. Jadi saya hanya 5 menit ya. Saya gak akan langsung telan, saya akan gigit di mulut. Begini atuh pegang. Saya akan tahan selama-lama mungkin di mulut dan sampai selembut-lembut mungkin di mulut. Lalu saya telan. Sudah. Kok saya gemeteran banget sih ini badan. Makan. 1, 2, 3. Udah lembut banget. Hah, udah lembut. Timer dimulai. Coba santai. Kau menangis ya? Insanely hot. Saya. Efeknya tuh. Saya tahan 5 menit baru saya minum. Menarik loh. Nangis. Oh my god. Ada. Aduh, saya nggak bisa bercerita. Sekedar info, ini cabai
bahan untuk buat gas air mata. Dan yang kau lagi, Samsul yang mau challenge ini sendiri, tidak ada yang nyuruh. Udah sisa berapa menit ya? Tersisa 2 menit setengah. Sisa 2 menit setengah. Oh my god, lama pisan. Aduh. Jadi efeknya tuh panas di mulut sebentar, langsung bikin kejang-kejang itu instantly. Aduh, ah, air mata terus keluar deh. Ah, pokoknya langsung kejang-kejang tuh betul. Saya merasakan kejang-kejang pertama di kaki, langsung panas ke kepala dan seluruh badan. Udah minum aja lah. Enggak, 5 menit pasti sanggup. Soalnya Good Mystical Morning dia 10 menit. Sanggup. 10 menit lagi. Gak mau diem sih. Tarik nafas, tarik nafas. Saya tidak bisa merasakan bibir. Kok bibir dia jadi doer? Saya tidak bisa merasakan bibir. Saya tidak bisa merasakan hidung. Lidah? Lidah. Lidah kanan tidak bisa, tidak berasa. Lidah depan masih berasa. Lama-lama masih ingat nama? Ya, Sopandi. Nama saya Saifuddin, Samsul. Oh my god. 32 detik. 32 detik. Sisa 32 detik. Bedanya saya dengan Good Mystical Morning, Good Mystical Morning dia nyobanya yang enggak kering. Saya nyobanya yang kering. Good Mystical Morning. Yes. That's right. Kok bibir saya enggak keras, saya? Saya enggak ngerasain bibir loh. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, and... Ada pantang di sini, makin pedes. Iya, makin pedes. Ini gak kerasa manis, ini pantai ini gak kerasa manis. Kepas pun, ini dah. Kepas! Fetang, fetang. Coba fake. Udah, kamu meyakin batur, ha? Enak tuh? Belum. Mau pakai garam nggak yang pedes? Nah, ini udah kerasa manis. Nah. Iya, ini udah kerasa manis. Berat banget. Kepala udah mulai dingin. Aduh. Aduh. Jadi saya enggak, ini enggak kerasa, ini enggak kerasa. Pipi saya udah enggak mulai kerasa. Yang ini masih kerasa. Tuh. Ini enggak kerasa. Coba saya enggak blok. Boleh, boleh. Wah, banyak tinggas. Bro, balik lo nanti. Dari pedes ke gas. Udah bisa closing. Oke, saya sudah sanggup closing. Ya, kalian tahu sendiri, challenge ini memang tidak layak untuk ditiru oleh kalian yang nonton. Ini hanya untuk kalian senang
agar bisa ngomong. Ini supaya kalian senang, saya langsung tutup aja lah, saya mau minum air putih. Sekian, ingat, sekali lagi, ingat, jangan ditiru. Ini challenge bodoh, dan hanya orang-orang bodoh lah yang berani. Sekian. Yang niru juga susah dapetin cabenya kali. Ya, oh ya, saya lupa ngasih tahu, ini saya didapatkan oleh teman dari Cirebon. Ya, gitulah. Tapi bukan dari Cirebon, itu cabai dari Amerika. Betul. Ih, yang ngirimnya juga Tuan Iqbal katanya, pengirimannya gitulah. Oke. Okay. Sekian. Keep prepping ya, guys.